Halo bosku-bosku semua, aku mau memberikan info penting buat para-para bosku yang sedang berikhtiar, sedang mencari produk pembesar ya, buat si Joni, atau ingin mengobati ejakulasi dini, atau ingin memperpanjang si Joni gitu. Nah, di tahun 2024, bulan November, bertambah kemasan baru. Fungsinya apa? Fungsinya agar buat pelanggan-pelanggan tidak mudah tertipu lagi dengan si penjual yang manipulasi. Karena banyak sekali chat yang masuk atau aduan yang masuk ke kita. Ada yang membeli di harga 200 ribu, gelnya itu bening dan maral gelnya itu ditempel pakai stiker. Ada juga beberapa manipulasi produk maral gel ya yang dijual di bawah harga pasaran. Maka dari itu, kita tambah kemasannya agar buat pelanggan-pelanggan tidak mudah tertipu dengan maral gel yang palsu. Nah, ini dia. Ini tambahan kemasannya ya. Nah, ini tuh keras banget, tebal. Kayak dus untuk handphone. Tebal banget. Jadi buat para-para bosku, dipastikan kalau order maral gel harus memiliki dus baru ini ya. Tapi jika di suatu saat tidak ada, berarti memang sudah habis ya dusnya. Nah, bosku bisa tanyakan lagi. Kok misal nggak pakai dus yang seperti di review? Nah, itu bukan berarti barangnya palsu. Karena stok dusnya ini memang agak lama ya bikinnya. Ini tuh 3 bulan dengan stok terbatas gitu. Jadi bisa dipastikan lagi ke penjualnya bahwa yang dikirim itu produk maral gel yang tubnya putih dan gelnya berwarna biru. Oke, kita langsung lihat kemasan dus ini ya. Nah, cara bukanya cukup diangkat ya. Diangkat, nah kayak dus handphone. Ini keras nih. Nah, lalu maral gelnya itu kita taruh di sini ya. Jadi nggak pakai bubble lagi ya, karena kan bubble fungsinya biar produk maral gelnya itu tidak tertindih ya, atau apa, jadi bisa rusak kemasannya. Nah, ini kemasannya. Kemasan maral gelnya ya. Oh, jadi aman bosku. Karena kalau bosku pengen tahu cara kerja ekspedisi itu seperti apa, nih, lihat videonya. Bukan kita menyalahkan ekspedisi yang pekerjaannya misal paket-paket bosku dilempar-lempar seperti itu memang SOP mereka. Nah, si penjual harus lebih hati-hati gitu kan, biar paketnya yang dipesan sama pelanggan mendarat dengan sempurna gitu. Makanya kita memikirkan hal itu. Coba bayangin SOP ekspedisi itu sehari, bayangin aja 1000 paket yang harus diantar dengan estimasi waktu yang sangat singkat. Jadi kalau kerja mereka cuma diangkat pelan-pelan itu waktunya banyak kebuang gitu kan. Nah, makanya kita sebagai penjual harus lebih memikirkan hal itu gitu. Kalau kerjaan si ekspedisi melempar, ya kita kuatin dong. Kalau bisa ini pakai baja gitu kan, biar lebih kuat gitu. Itu bosku. Lalu di dalamnya itu kita kasih tambahan alat ukur. Nih, ini alat ukurnya nih. Ya, nanti kalau ngukur tinggal dilingkar aja, dibulatin gini nih. Ya, untuk panjang tinggal ditarik aja. Lalu kita kasih knot, ya, buat para bosku agar tidak jenuh dan lebih semangat lagi, kita kasih knot ini. Itu tulisannya ada waktu, hari, ya. Jadi bosku semua jangan kalah sama istri. Istri juga punya jadwal skincare, ya kan? Istri juga punya jadwal KB. Nah, bosku juga harus memiliki jadwal tersebut ya, untuk kesehatan pribadi diri bosku, gitu kan? Segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat bosku-bosku semuanya. Saya doakan untuk para bosku yang sedang berikhtiar untuk membahagiakan pasangannya, semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya ya. Tetap semangat. Karena kalau bosku tahu, aku bongkar di sini nih. Yang mengalami permasalahan di Mr. P bukan cuma bosku aja. Yang masuk ini chatnya ribuan. Cuman karena privasi mereka kita nggak sebar luaskan ya.
Jadi kita juga harus menghargai privasi mereka. Jadi tetap semangat, tetap konsisten ya memakai marajannya. Segitu aja naon deui atuh. Gedean heula.